arwah Mak Tom. Dia selalu datang dalam dalam mimpi saya. Pertembungan antara calon adik-beradik Azwan Ali dan Datuk Seri Azmin Ali nampaknya tidak terjadi di Parlimen Gombak selepas pengacara terkenal itu menarik diri. Hal tersebut dinyatakan oleh Azwan sewaktu menghadiri pusat penamaan calon di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu dengan menaiki motosikal awal pagi tadi. Menerusi laporan dari utusan Malaysia, selebriti itu turut mengumumkan bahawa dia akan memberi sokongan penuh kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari yang mewakili Pakatan Harapan. Ujarnya lagi, keputusan menarik diri untuk bertanding di Parlimen Gombak adalah selepas mendengar bisikan ibunya pada subuh tadi. Ditanya sama ada dia akan menyertai Pakatan Harapan ataupun tidak, Azwan memaklumkan yang dia menyertai Pakatan Harapan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Saat Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, saya masuk PH, katanya lagi. Tarik diri ke macam mana, abang? Tarik diri, abang. Ya, I terpaksa tarik diri lah. I pull out from the system. I nak terima kasih pada Datuk Seri Amiruddin. Dia antara tahu tak tahu. Macam saya kata tadi, keputusan dibuat dalam antara subuh sehingga ni ya. Sebab saya baru dia bang. Banyak benda baru sangat. Deposit dah bayar belum? Belum. Biasanya bayar masuk dalam tu bila borang dah penuh baru bayar. Okay. Itu pun hari tu aku habis RM5,000 tau sebab aku dapat 90 undi je. Dia kata, kita dah SP lah. Your duit kita burn ya sebab you tak melebihi peratus mak nenek dia. Pergi mampus. Pasal aku kaya raya tu aku habis RM5,000 tau sebab aku dapat 90 undi je. Dia kata, kita dah SP lah. Your duit kita burn ya sebab you tak melebihi peratus mak nenek dia. Pergi mampus. Pasal aku kaya raya bodoh. Itu RM5,000. Kali ni aku dengar RM10,000. RM10,000 aku boleh beli bra 50 lori. Tukar-tukar bra aku. Okey pak, mungkin rasanya katanya abang kata abang dengar bisikan daripada orang Mak Tom kan? Yes. Mungkin ada boleh perincikan sikit apa? Mungkin okay, ada apa sebenarnya? Bisikan tu saya seorang yang selalu ke pusara arwah Mak Tom. Memang saya selalu. Saya baru je semalam pergi. Maknanya saya mengadu dengan mak. Walaupun dia dalam kubur, kita percaya dia mendengar. Walaupun saya sebab dah pun kontroversi, melodi semua sebab saya tak pergi masa dia meninggal. Dan Min adalah orang yang call adik-beradik, yang call tentang mak anytime nak pergi. Bisikan arwah Mak Tom. Dia selalu datang dalam mimpi saya. So, mak menasihatkan saya jangan bertanya. Dan kedua, saya mendapat panggilan yang cukup mesra daripada isteri kepada Azmin, Puan Sri Syamsi, Datin Sri Syamsidah.